Tuhan, mata kamu tuh udah gak melaan di kesana kemana. Cuma sisa berapa orang. Kepo dari depan belakang. Kata, saya tidak perlu menjaga diri sendiri, Tuhan yang menjaga saya. Ayo, siapa sini yang tahu apa yang bisa kita pahami dari cerita filsuf Singapura ini? Dia berkomitmen menjaga orang tua, orang miskin dan orang sakit. Saat wartawan bertanya, kau kok baik kali sama orang lain gitu kan? Tao Se Cai Jian.